Isu nikah siri Al-Ghazali dan Alisa Daguise menguat, putra Maya Estianti beber fakta sebenarnya. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Isu nikah siri putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani, yakni Al-Ghazali dengan Alisa Daguise, kian menguat. Terkait isu ini, Al-Ghazali menanggapinya. Ternyata kakak El Rumi dan Dul Jailani membeberkan fakta sebenarnya. Memang kisah asmara Al-Ghazali dan Alisa Daguise selalu menjadi sorotan. Hubungan mereka sudah bertahan 6 tahun lamanya sejak 2016. Al-Ghazali sempat ramai dikabarkan telah menikah siri dengan sang kekasih. Kini putra Maya Estianti muncul dengan memberi penjelasan. Al-Ghazali menepis rumor yang tengah beredar. Ia menegaskan tak nikah siri dengan Alisa Daguise. Kakaknya El Rumi itu berjanji akan memberi kabar kepada publik. Namun untuk dalam waktu dekat ini, Al-Ghazali dan Alisa belum ada rencana. Sebelumnya, Maya Estianti menanggapi terkait isu Al dan Alisa menikah siri. Sementara Maya Estianti dan ayah Alisa Daguise tak lama lagi akan besanan. Kakak El Rumi disebut-sebut bakal melamar sang kekasih dalam waktu dekat. Dikabarkan yang mungkin akan melepas masa lajang dalam waktu dekat adalah Al-Ghazali dan Dul Jailani. Selain dapat restu dari Maya Estianti, Alisa Daguise juga sudah mengantongi izin dari Irwan Musri dan Ahmad Dhani. Meski baru calon menantu, perlakuan Irwan Musri tak pilih kasih kepada kekasih anak sambung itu. Baru-baru ini, Al-Ghazali dan Alisa Daguise bahkan sibuk mencari rumah untuk ditinggalinya kelak saat berumah tangga. Saksikan terus program Femen Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye!